Swastiastu. Hari ini 13 Agustus 2020, Desa Tarum mewakili Lomba Desa Produktif Bebas COVID-19 di wilayah Kodim 1616 Gianyar yang mewakili Kabupaten Gianyar. Dan kali ini saya lagi bersama Bapak Kadis PMD Kabupaten Gianyar. Ingin langsung menanyakan bagaimana sih tanggapan dan respon dari Kadis terhadap Lomba Desa Produktif Bebas COVID di Desa Tarum ini. Bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Kami selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar tentunya menyambut baik terselenggaranya Lomba Produktif COVID-19 yang diselenggarakan oleh Korem 163 Wirasatya. Ini kenapa kita pilih Desa Taru sebagai wakil daripada Kabupaten Gianyar, karena berdasarkan pemantauan kami ini sangat siap Desa Taru ini dalam hal penanganan COVID-19 mulai dari awal, baik itu dalam hal pengorganisasiannya, ini data-data semuanya sudah mereka sangat lengkap, akurat. Kemudian juga dari segi kesehatan, mereka sudah lengkap dengan sarana-prasarana pencegahan COVID, baik itu dalam hal penyemprotan disinfektan secara berkala mereka lakukan, kemudian cuci tangan dan sebagainya, masker mereka sudah adakan melalui dana desa. Nah, kemudian dalam hal ketahanan ekonomi, mereka sangat kreatif di mana mereka memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur yang digunakan untuk tanaman pangan dimanfaatkan oleh desa. Juga dalam hal masalah sosial budayanya di sini, antara kerjasama desa adat dengan COVID, dengan Satgas gotong royongnya, juga dengan Satgas relawan lawan COVID-19 yang dimiliki oleh Desa Dinas, kemudian ada Babinsa, Babin Kaptimas, di sini sangat bagus kerjasamanya. Sehingga Desa Taru ini layak untuk mewakili Kabupaten Gianyar dalam hal lomba produktif COVID-19 ini. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, apa harapan Bapak untuk masyarakat Desa Taru selaku dari pemerintah Kabupaten Gianyar? Harapan kami untuk masyarakat Taru bahwa lomba ini adalah untuk mengingatkan kita kembali dalam hal tata kehidupan baru, dalam hal new normal. Itu kita harapkan masyarakat ini tidak berarti harus bebas seperti semula, jadi berkerumun, tidak menggunakan masker, bukan itu, tapi kita ingatkan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan tatanan kehidupan baru, tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, seperti itu harapan kita. Sehingga hal-hal yang positif yang ada sekarang di Desa Taru, dan kita syukur juga di Desa Taru sampai hari ini tidak ada yang positif COVID-19. Ini harapan kita, ya kita tetap pertahankan seperti ini. Sehingga nanti suatu saat kita akan bisa benar-benar kehidupan baru seperti dulu lagi. Jadi tidak ada lagi COVID-19 di Desa Taru. Pertama-tama yang ucapkan terima kasih kepada khususnya warga seluruh masyarakat Desa Taru, pertama sudah mentaati imbuan dari pemerintah, khususnya juga bendesa adat seluruh Desa Taru yang ucapkan terima kasih. Satu, sudah taat dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Satu sisi di masyarakat kita di Desa Taru sangat disiplin, bahkan juga imbuan dari pemerintah tetap dilaksanakan. Satu, tetap pakai masker. Dua, di setiap rumah-rumah warga sudah ada tempat cuci tangan. Juga dari Satgas gotong royongnya yang diadak tetap mengimbau warganya supaya tetap pakai masker. Mungkin karena itulah Desa Taru ditunjuk langsung untuk mewakili Kabupaten Gianyar untuk lomba Desa Produktif Bebas COVID-19. Organisasinya tentang penanganan pencegahan, bahkan relawannya
sangat efektif, bahkan berjalan dengan baik di Desa Taru. Juga di bidang ekonomi, juga di Desa Taru sudah antusias membuka lahan-lahan yang tidak produktif, lahan kosong, kita manfaatkan, kita tanami sayur-sayur, bahkan sudah kita lihat buktinya. Kemarin kita adakan pasar rakyat gotong royong dari hasil kebun Desa Taru, kita pasarkan, juga libatkan KWT petani, kita antusias menyambutnya, bahkan daya beli masyarakat pun di Desa Taru masih cukup baik. Jadi selama ini di Taru memang bebas COVID-19, tidak ada warganya yang terkena COVID begitu? Ya, Astung Haro sampai saat ini Desa Taru nihil, nol, tidak ada yang positif. Dan acara Lomba Desa Produktif Bebas COVID-19 telah berjalan dengan lancar, dan sebagai acara terakhir, tim penilai dari Provinsi Bali mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di Desa Taru dengan nama Fire Place Garden, yaitu tempat observasi kunang-kunang yang berada di wilayah Taru. Tetap stay tune di 2 Kreatif Channel dan ikuti perjalanan-perjalanan selanjutnya dari kita. Bye-bye!